Guys, 5 masjid paling unik di Asia. Nombor 1 adalah Indonesia, guys. Macam mana rupa dan bentuknya? Jom kita react sama-sama video ni. Jom, guys. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Munai dalam HM Studio. Hai, apa kabar teman-teman semua? Saya doakan anda semuanya sihat-sihat, sejahtera, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada teman-teman yang baru saja singgah dan join channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Baik guys, untuk video reaction kali ini saya nak react satu video dari rekomendasi dari Muhammad Fadil. Beliau nak saya react video bertajuk Nombor 1 dari Indonesia, 5 masjid paling unik anti mainstream di Asia Tenggara. Wow. Video ni dari channel Top 5 Merdeka. So guys, nanti jangan lupa untuk subscribe channel Top 5 Merdeka. Jom guys, dalam kiraan 1, 2, 3. Top 5 Merdeka guys. Dari yang kuno hingga mewah, wow. Selamat datang di Top 5 Merdeka. Dan kali ini kita akan membahas Top 5 Masjid paling unik di Asia Tenggara. Sebelum kita mulai, channel Top 5 Merdeka upload video baru setiap minggunya. Jadi pastikan kamu klik tombol merah subscribe di bawah, juga klik bell notifikasinya. Jangan lupa subscribe Top 5 Merdeka ataupun Top 5 Merdeka nih guys. Untuk kasih like video ini dan pastinya ini semua gratis. Salah satu bangunan paling indah di dunia adalah masjid, mulai dari yang kuno dan sederhana benar hingga sekali mega guys. Dan mewah. Kali ini kita akan melihat 5 masjid di Asia Tenggara yang berbeda dari masjid-masjid lainnya. Beberapa masjid ini juga sangat mewakili keragaman budaya dan tradisi di negaranya. Oke, langsung saja, berikut 5 masjid paling unik di Asia Tenggara. Baik, jom guys. Nomor 5, Masjid 300 Tahun, Thailand. Jauh guys. Masjid 300 tahun ni, kalau tak silap ni di Naratiwat, Thailand ya guys, di selatan Thai. Masjid ini memang yang lama. Yang begitu menonjol dari masjid ini adalah bentuknya yang menyerupai sebuah kuil Buddha. Masjid ini memiliki dua bangunan yang saling terhubung dan memiliki campuran gaya arsitektur Thailand, Cina, dan Melayu lokal. Okay. Uniknya, bagian dari bangunan saling mengunci tanpa paku. Masjid 300 tahun yang terletak di Naratiwat, Thailand ini memiliki gaya arsitektur Cina yang mendominasi, seperti menara, atap kubah, dan desain ukiran di kedua bangunan. Masjid 300 tahun telah terdaftar sebagai situs sejarah oleh Departemen Seni Rupa di Thailand. Dan sampai sekarang, masjid ini masih digunakan untuk praktik keagamaan di kalangan umat Islam di negara Thailand. Masih utuh ya, guys? Baik, guys. Siapa yang faham apa yang dicakapkan oleh wanita ini tadi, guys? Baik, saya translate untuk anda ya, guys. Katanya, datang ke sini tiada apa-apa seperti yang dikatakan dalam berita. Keadaan biasa saja. Itulah yang dikatakan oleh wanita berkenaan. Mungkin rakaman ini dibuat semasa selepas pergolakan yang berlaku di selatan Thai. Sebab itulah dia berkata-kata sebegitu ya, guys, kepada wartawan. Jom, guys, kita sambung lagi. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Malaysia. Oh, ini masjid. Memiliki julukan The Iron Mask atau Masjid Besi, Masjid Tuanku Mizan Putrajaya Zainal Abidin menggunakan wire mesh arsitektural yang diimpor dari Jerman dan Cina, yaitu desain bangunan modern berkonstruksi besi yang menggabungkan teknologi lama dan baru. Desain seperti ini juga digunakan di bangunan besar lainnya di dunia seperti stadion. Sekejap guys, kita stop jap. Baik guys, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ni dibina di Putrajaya. Lokasi yang dibina masjid ini sangat-sangat menarik guys. Dibina di tepi tasik. Orang kata menjadi tarikan lah para pengunjung dari luar dan dalam negeri. Ini yang menarik. Jom guys, kita sambung lagi. Santiago Bernabeu di Madrid, Spanyol. Masjid yang terletak di Putrajaya, Malaysia ini memiliki pintu masuk utama yang diperkuat dengan beton bertulang kaca. Uniknya, masjid yang sangat megah ini menggunakan kaca halus untuk menciptakan ilusi masjid putih dari jauh. Nomor
3, Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, ada Brunei Darussalam. Ada Bahtera. Selesai pada tahun 1958, Masjid Omar Ali Saifuddin Brunei dinamai setelah Sultan Brunei ke-28, yaitu Mullah Begawan Sultan Sir Muda Omar Ali Saifuddin III, yang mana dia ini adalah almarhum ayah dari Sultan Hasanah Bolkiah. Masjid ini dikelilingi oleh laguna buatan yang berfungsi sebagai kolam refleksi. Memiliki interior yang mewah, yang mana lantai dan dinding terbuat dari marmer Italia terbaik, tempat lilin yang dibuat di Inggris, dan karpet mewah yang didatangkan langsung dari Arab Saudi. Selain itu, masjid ini memiliki hiasan mozaik kaca yang unik. Pasti kos dia tinggi ya guys. 500.000 keping yang menghiasi keseluruhan dindingnya. Bahkan kubahnya dilapisi oleh emas asli. Banyak. Nomor 2, Masjid Asy-Syafa'ah Singapura. Masjid Asy-Syafa'ah Singapura. Masjid Asy-Syafa'ah modern ya masjid ini. 2004 dan dirancang oleh perusahaan lokal yaitu Forum Architects. Masjid ini dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki nuansa multirasial dan multiagama dan memadukan simbol-simbol Islam untuk membuatnya menyerupai sebuah masjid. Bagian masjid yang paling mencolok adalah menara 10 tingkat yang terbuat dari pelat logam berkarat untuk menimbulkan kesan yang alami. Uniknya, pada malam hari, menara ini akan kelihatan seakan menghilang sehingga menghasilkan kesan simbol bulan dan bintang yang berada di atas menara melayang di atas masjid. Nomor 1, Masjid Raya Sumatera Barat, Padang, Indonesia. Masjid Raya Sumbar, Padang, Indonesia. Masjid yang... Kalau kita tengok design dia ni memang lain daripada yang lain guys. Wow, unik sekali guys. Dia punya design ni ala-ala nak macam rumah Minangkabau. Ha, kalau kita lihat dia lah. Menarik guys. Paling rare sekali ni guys. Cantik betul. Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia ini memiliki bangunan utama yang terdiri dari 3 lantai. Masjid yang dirancang oleh arsitek Rizal Muslimin ini memiliki total luas bangunan 40.343 meter persegi dan mampu menampung 20.000 jamaah. Rawannya bencana gempa di daerah Sumbar membuat masjid ini dirancang agar tahan gempa hingga berkekuatan 10 skala Richter dan juga dapat digunakan sebagai tempat evakuasi dari bencana tsunami. Masjid kebanggaan orang Awak ini terlihat unik karena atapnya terinspirasi dari atap khas rumah Minangkabau dan menyesuaikan bentuk hamparan kain yang digunakan untuk memindahkan batu Hajar Aswad di Mekah oleh 4 suku Quraisy yang berselisih pada zaman Nabi Muhammad SAW. Selain itu, bagian mihrab masjid terinspirasi oleh bentuk batu Hajar Aswad itu sendiri dengan ukiran Asma'ul Husna keemasan di bagian atap. Masya Allah, hebat guys. Jadi itulah 5 masjid paling unik di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Hal yang terpenting dari sebuah masjid adalah jika masjid itu mampu dimakmurkan oleh umat muslim. Jadi, betapapun megahnya sebuah masjid, jika tidak diiringi dengan kemakmuran masjid itu sendiri oleh umat muslim, maka itu adalah hal yang sangat mubazir dan sia-sia. Setuju? Jangan lupa kasih like video ini. Jika kamu suka. Jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media like yang kamu punya. Dan terima subscribe. Kasih banyak karena telah menonton. Dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini. Bye. Ya, itu dia guys. 5 masjid terunik yang ada di Asia ini guys. Nombor 1, Indonesia. Memang rare reka bentuk dia. Ala-ala rumah Minangkabau ya guys. Memang cantik sekali. Selain menjadi rumah ibadat orang-orang Islam, masjid ini juga menjadi tarikan dari luar dan dalam negeri guys. Contoh seperti yang kita lihat tadi, masjid di Naratiwat yang berumur 300 tahun masih utuh, masih kuat dan masih diguna pakai sehingga sekarang. Pasti masjid itu banyak sejarah-sejarahnya yang tersendiri. Selain daripada seni binaan dia, ukiran-ukirannya memang cantik-cantik guys. Tapi guys, saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan oleh admin di akhir video ini tadi guys. Tidak guna kalau kita membina masjid-masjid yang hebat-hebat, yang besar-besar, yang gah. Tapi sayang kalau kita sendiri tidak memakmurkannya. Dibiarkan kosong, hanya dipenuhi oleh AJK-AJK masjid dan juga orang-orang tua saja guys. Sayang sekali.
Baik guys, sekian saja untuk reaction saya kali ini. Jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Apapun kita ni ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.